Okey, sebenarnya payudara ini adalah satu bahagian yang memang jelas nampak tergantung tanpa sebarang otot. Tak ada otot maksudnya dia? Tak ada tongkat. Dia tak ada tongkat. Yang ada cuma satu lapisan fasia ataupun sejenis kulit nipis yang melekat di bahagian tengkuk. Okey, dia pergi ke bawah. Dan juga ada satu otot yang namanya pectoralis major di bawahnya. So, maksudnya kalau nak mantapkan dia, dua-dua perkara itu harus dimantapkan. So, okay, right. So, macam mana selamatnya? First kali, untuk nak dapatkan pectoralis major yang bagus, kena pumping. Tapi bolehkah anda pumping? Selalu dia tengok. Dia jatuh je, tak minit ni. Kan? Ha, sebab tu wanita punya pumping dari cara yang lain. Kadang-kadang kita ada yang katakan, diorang suruh selit buku sini, selit buku ni, dia buat macam ni. Kan? Ha, macam tu. Tak sambil buat macam ni, keraskan otot ni. Rasa tak? Cuba buat, cuba buat. Ada rasa keras tak? Buatlah betul-betul, keraskan otot tu. Ah, boleh. Tinggal live. Okey, rasa keras? Okey, itu senaman yang pertama. Ikutlah, janji kepik, keraskan. So, kita boleh rasa keras kat sini. Itu boleh meningkatkan keanjalan dan pembesaran pectoralis major yang menyokong. Okey, dan satu lagi untuk mengetatkan fasia tadi. Okay, senamannya? Senyum. Cuba anda buat macam ni, kita buat. Dapat tak? Yang ni naik. Ha. Sebab tu bila wanita senyum, saya tengok. Oh, dia ni tengah senaman. Dan senyuman itu satu sedekah sebenarnya. Bagus juga untuk kesihatan, bagus untuk emosi suami, dan bagus untuk payudara anda. So lazimilah senyuman, tunjuk gigi terus. Okay, now cuba gabungkan senaman pertama dengan senaman kedua. Anda buat sewaktu suami anda balik kerja. Kan? Oh, happy. Suami yang pening kepala mereka semua, dia tengok. Yeay, sebut. Sebab tu kalau kita tengok wanita tepuk sambil senyum. Oh. Okay, tu sedikit selingan. Baik.